Berikut ini untuk pengujian dual panel inverter di sini versi 48 volt 5000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban akan saya ujikan untuk LVD digital ini. Di sini ya, di sini ada tombol S1 dan S2. Untuk S1-nya itu di posisi kembali on, kemudian untuk S2-nya itu di posisi settingan batas bawah. Cara merubah atau menyeting dari LVD digital ini sangat mudah. Misal di sini S1, kita tinggal tekan tombolnya di sini S1 sampai berkedip. Setelah berkedip, kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari customer. Ini untuk S1 akan saya setting di posisi 49 volt untuk kembali on-nya. Ya, kemudian setelah berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk S2-nya juga sama caranya, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Setelah berkedip, kita bisa tambah maupun kita kurangi sesuai dengan keinginan dari customer. Untuk S2-nya di sini akan saya setting di posisi 43 volt. Ya, kemudian setelah berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Ya, kemudian di sini untuk yang selanjutnya di sini itu tegangan 48,6 volt. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawahnya atau di posisi S2. Ya, untuk S2-nya sendiri di posisi 43 volt. Ya, di sini off. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya naikkan tegangannya untuk melihat posisi kembali on-nya. Untuk kembali on di S1 itu di posisi 49 volt. Ya, di sini kembali on. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Untuk yang selanjutnya akan saya uji dengan menggunakan beban. Terima kasih.